Okay, jadi di video kali ini gue bakal ngupload lagi dan ya di video kali ini gue bakal main survival series coy. Okay, so di video kali ini udah lama banget kita nggak ngupload ya guys ya, aduh guys. Dan karena gua udah beli device baru ya, alhamdulillah guys ya, gua udah beli device baru gitu ya kan, atau HP baru gitu kan cuy ya. Ya HP-nya nggak hebat-hebat amat lah ya guys ya. Ntar gua taruh aja lah di deskripsi untuk spek-speknya guys ya. Oke, jadi gua bakal langsung aja untuk membuat map gitu ya kan cuy. Nah ini jadi sebagai pembuktian sekalian guys. Oke, ini namanya survival series. Oke. Nah, exit nggak ada, so koordinat ngecit nggak dimatiin guys ya. Kemudian guys ya, oke, nanti aja kita bikin keywordnya guys. Jadi kita bakal lihat dulu gitu ya kan. Nah, gua pakai resource apa aja, gua pakai fightful yang 64x64 guys ya. Kemudian ini PE Win 10 Look PC guys. Nah, jadi ini yang enggak ada tombolnya guys ya. Oke lah, karena ya gua lebih suka Fightful 64x64 daripada yang 128x128 guys ya. Karena menurut gua gua kurang suka gitu kan, atau kurang cocok dengan gua gitu guys. Jadi gua lebih suka dengan 4x4. Oke, jadi enggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung aja create world lagi. Oke guys, selamat datang di world kita. Akhirnya guys ya, kita masuk ke world santuy ini dan gue langsung menemukan biomes yang santuy kayak gini guys, sesuai dengan tema gue ya guys ya, yang udah gue konsepkan yaitu medieval guys. Oke, nah jadi gue seneng banget gitu guys ya. Ada petir guys, ya Allah. Jadi gue seneng banget guys ya, dapet device baru gitu ya kan, atau handphone baru santuy gitu. Gue sangat bersyukur banget guys bisa dapet. Ada wolf. Aduh, gimana ya? Oke, dia mau ikuti kita gak ya? Wolf, come on. Let's do this. Let's go sini. Ayo wolf. Tunggu lava. Juga ada cherry guys. Wah, menarik nih guys ya. Wow. Apa sih? Aduh, fox. Yes, juga ada fox guys. My friend, ada fox my friend. Maknya. Ayo, come on. Jatuh cinta mereka guys. Aduh, di mana lagi ya? Ada lagi guys. Ayo. Come on. Oke. Dapat anak dan ya. Bagus. Akhirnya kita mendapatkan teman yang baru, teman-teman. Jadi, ya kita bakal langsung aja lah ya. Gimana, guys? Sekarang lebih lancar lah ya tampilan gua lah guys ya dalam gameplay gua kali ini gitu ya kan. Enggak kayak HP kemarin itu yang kentang-kentang gimang gitu kan guys ya. Parah sih. Emang parah banget gitu coy ya. Nge-lag-nya minta ampun gitu ya kan. Jadi ya udah lagi enggak usah kita bahas-bahas lagi guys ya. Jadi kita fokus pada series kita kali ini guys. Kalian terkomentar aja apakah series gua bakal lanjutin, karena ini guys, gua udah janji ke kalian pada video sebelum pada video-video ya, video sebelumnya gitu ya kan. Kalau misalnya kalau gua udah beli device baru atau HP baru, gua bakal bikin series langsung coy, enggak usah banyak pikir gitu ya kan. Nah gitu guys ya. Oke, jadi ya kita seperti biasanya ngancurin dulu ke dalam gitu ya kan, ke dalam santuy gitu. Jadi ntar gua bakal ya pasang tekstur yang relax gitu guys ya, supaya ketika kita lagi dalam keadaan gelap jadi kita bisa ngelihat santuy gitu guys. Nah jadi ini penampakannya indah gitu guys ya, bagus gitu ya kan, gue suka gitu dengan fightful ya, karena ini guys enak dilihat gitu ya kan. Dan juga dia tidak merubah teksturnya gitu guys ya, maksudnya tidak merubah tampilan secara keseluruhan guys ya. Ini tampaknya seperti HD gitu, high definition bagi gue guys ya.
Oke, kita bikin batu dulu, guys. Terus setelah itu kita ambil batunya dan kita dapat koal santuy, guys ya. Oke, sorry banget guys, di luar lagi ada suara gluduk. Nah, gitu. Oke. Kalian ntar saran aja guys, atau kalian komentar aja, ini awal-awal itu survivalnya gimana gitu ya kan, harus apa aja yang gue bikin gitu guys, karena gue nggak tahu gitu kan cuy ya, gue juga masih pemula series survival gitu ya, maksudnya gue udah biasa gitu survival ya kan, tapi ya gue baru awal ini guys ya, survival series gitu ya kan. Oke, kelihatannya sudah semuanya kita ambil guys. Kita bakal pergi ke atas dulu teman-temanku. Mana batu ini? Aduh. Sumpah guys, enak banget gitu mainnya kayak gini gitu kan. Arak-arak nge-lag gitu. Waduh. Oke, lalu kita bakal langsung bikin aja. Aduh. Enggak cukup ya untuk bikin furnace ya? Oh, wala. Yuk kita ambil batu lagi. Mungkin kali ini gua skip aja guys ya. Nah guys, udah cukup. Jadi kita bakal langsung ke atas lagi. Ayo. Aduh. Kenapa ini kursor gua ini? Nah. Oke. Oh, ini ternyata furnace-nya gua enggak ngelihat, dong. Kata gua. Parah. Ini bentuk furnace-nya, guys ya. Nih. Oke. Gua enggak ngelihat tadi, coy. Sumpah enggak ngelihat tadi ya. Oke, gua bakal langsung masak aja ini. Oke guys ya. Wede, gila banget teksturnya itu. Gue suka banget ngeliatnya sumpah sih. Puas banget sih gue liatnya guys. Sembari itu gue mau lihat dulu tekstur ininya, kapaknya. Wede tuh liat guys. Enak banget gitu liatnya. Kalau kalian sama kayak gue atau suka faithful guys, ntar kalian komen aja guys ya. Atau enggak ntar gue sekalian aja dah ya, bagi link teksturnya aja. Sekalian dengan apa sih namanya ini? Dibagi sama si Redek ini guys, yang HUD hilang ini guys ya. Dan juga alasan gua nunggu beli device atau HP baru dulu, karena HP lama gua itu kan nge-lag banget dan juga nggak bisa record lama-lama gitu guys ya. Kalau record lama-lama itu bakal, ya ampun, meledak guys, sumpah gua nggak bohong guys ya, emang bisa bikin ngeledak gitu guys ya. Kalau ini enggak gitu ya kan. Ini mah santuy-santuy aja gitu guys. Gue udah coba main PUBG, main Mobile Legend gitu kan. Enggak ngelik sama sekali coy ya. Aduh. Oke. Jadi rumah kita pertama di mana ya? Kayaknya gue punya ide bikin rumah pohon atau gimana, enggak sih? Enggak bikin rumah pohon sih guys ya. Ya udah kita jalan-jalan dulu aja guys. Gue berharapnya ngelihat apa sih namanya, villager gitu ya kan. Jadi kita bisa farming santuy guys ya. Kalau kita bisa jumpa dengan villager dan di sini ada cave. Oke, ini bagus banget kesempatan kita guys ya. Jadi gue bikin ini dulu. Oke. Nah. Guys, gue mencoba barbar di sini. Hari sudah gelap. Apa ini, dungeon kah? Ada iron. Oke, nice banget guys ya. Oke, kita ambil ironnya dulu. Ini koalnya dulu, ironnya itu guys. Tuh, iron tuh. Kita ambil koalnya dulu. Pokoknya intinya ini kita mining santuy dulu, oke. Oke guys, gua ambil dulu ironnya. Nice banget. Iron kan bener kan? Nah, bener iron. Waduh. Lama banget gua nggak pakai tekstur nih guys, apalagi pakai shader gitu kan. Ya gua nggak mau pakai shader dulu guys ya, karena gua masih bingung shader yang paling bagus di MCPA itu apa guys. Rata-rata ya masih gua, bagi gua guys ya, shader di MCPA itu ya kurang lah guys ya, bukan nggak bagus gitu, tapi gua kurang suka gitu guys ya, nggak kayak di PC gitu. Tumben gitu kan nggak ada zombie, gua bingung, why zombie, kalian di mana gitu ya kan. Aduh, ayolah serang gua gitu kan. Biasanya kalian nyerang gua gitu. Ayo, mana-mana zombie. Ayo, silakan. Saya tunggu. Ayo.
masih mencari lahan yang bagus guys untuk awal mula kita gitu kan guys ya. Di mana gitu yang bagus gitu. Masih aman, enggak ada zombie. Baru gua bilang enggak ada zombie, langsung muncul zombinya, teman-teman. Ayo 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 ayo. Meninggal, meninggal. Oke, enggak ada lagi kan zombinya kan? Aman. Jangan bilang enggak ada. Kamu sans, ya ampun. Terlalu santuy gua, guys. Gua terlalu santuy hingga gua lupa kalau di sini juga ada creeper. Ya ampun, lari dulu bos, lari dulu bos. Creeper kan? Juga ada spider dong. Ini bagus guys. Sumpah ini bagus banget untuk bikin kita bikin base guys ya. Wah wah ini bagus sih. Ya udah sini aja guys. Wah gua, aduh gua malas banget sumpah. Jumpa dengan kamu. Wow. Aduh aduh aduh, gua di air. Tolong mak, mak, mak. Jangan, jangan. Mama, mama tolong saya, mama. Saya ampun, tolong, tolong. Ngeri guys, ngeri guys, sumpah guys. Ini bagus ini, kita bikin base gitu kan. Tapi malah ada zombie santuy gitu di sini gitu kan. Aduh, sumpah. Gila sih emang. Mana ya? Makanan gua masih ada kan? Ya masih ada untungnya guys ya. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar. Kau enggak bisa serang gua ya. Apa kau? Hah? Hah, apa kau? Apa kau? Kita turun perlahan guys. Oke, turun satu blok, pukul. Oh, masih enggak kena ya. Oke, kita turun satu lagi. Oke. Meninggal. 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 Ayo, kesini semuanya. Ayo. Aduh, cepet dong pagi. Ya ampun. Kalian pernah ngerasain enggak, guys? Kalau misalnya malam itu lebih lama daripada siang gitu ya kan di Minecraft gitu. Dan juga kadang-kadang guys, gua itu sering dengar hal-hal yang tidak lazim di Minecraft seperti suaranya kayak gimana ya? Apalagi di dalam gua gitu guys ya. Bukan suara zombie sih, kayak suara aneh gitu guys. Gua juga enggak tahu apakah itu memang suara dari Minecraft-nya atau enggak tahu lah guys ya. Tuh dari zombie atau di mana gitu. Suaranya kayak angin-angin gitu sih. Ya, mungkin saja guys ya, mungkin saja itu suara emang alami dari gua guys. Karena Minecraft ini kan cukup realistis guys ya. Karena semuanya itu diambil, yang mob-mobnya itu diambil dari suara-suara asli guys. Contohnya saja dolphin atau lumba-lumba. Kemudian apa lagi ya? Kambing, sapi, ya. Iya, goalkeeper. Wow! Parah, parah. Gua lagi ceritain lo, bara bara. Guys, kayaknya nggak bisa nih guys ya. Kita harus pergi juga nih guys. Nggak bisa sumpah. Udah guys. Yakin kalian mau survival sendirian? Aduh, bingung gua guys. Mau ngapain? Aduh. Yaudah guys, kita lanjutin aja lah guys ya. Barbar number one, mabar number one, barbar. Nah, ayo ayo ayo, siapa ayo maju maju. Ntar guys, mana crafting table tadi? Oke, ini nice. Crafting table, oke. Di sini juga ada furn. Hey, mama. Tiba-tiba ada creeper lo. Parah parah, dan untuk saja udah mulai pagi. Kau meninggal ya. Ya udah guys, jadi kita bakal langsung masak aja ornya di sini. Sorry guys, di luar ada suara hujan ya ampun, ya ampun. Wow, tiba-tiba di situ ada wolf yang spawn dan di situ ada creeper juga. Pas banget guys, pas banget kamu datang nak, pas banget kamu datang, pas banget kamu datang. Ayo, tolong gua. Wah, mereka menolong gua guys. GG, GG, nice banget. Please ada tulang dong. Nice. Ya, cuma satu. Please satu aja ya, please. Udah. Ngetem dong.
Gak mau dong. Daging zombie mau? Daging zombie? Gak mau dia, guys. Oke, guys, kita bakal langsung bikin ini aja. Pedang apa ya? PX. Pedang PX. Ayo, aduh. PX aja lah, guys. Terobos aja lah ya. Oke, jadi selanjutnya kita bakal bikin shield. Anjay. Oke. Kita langsung pasang shield aja, guys. Dan juga PX ini. Sepertinya kita perlu bikin pedang juga, guys, ya. Pedang apa aja lah. Pedang batu atau apa. Seterah aja lah, guys, ya. Oke, pedang di sini. Nice. Dan kita sudah bisa barbar, guys. Akhirnya, ya. Ayo, let's go. Wah. Tuh, guys. Gimana nih? Bagus nggak nih, guys? Untuk base kita. Ya udah, sini aja lah, guys, ya. Ya, guys. Nice. Oke, kita bakal langsung aja bikin base-nya di sini aja gitu kan. Tapi gua nggak tahu awalnya gimana. Ya udah, gini aja, guys. Jadi kita ambil kayu gini gitu kan. Kita bikin lantainya dulu ya. Jadi ntar temanya itu gue mau bikinnya itu kayak ya jembatan-jembatan transfer ke laut gitu lah. Ke laut, ke sungai-sungai gitu, guys. Jadi nice banget gitu ya temanya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, berlubang lagi. 5, 8. Ada iron. Bentar. Oke, 8 bloknya cukup nih. Ya ampun. Oke, 8 blok cukup. Dan kita ambil aja iron ini aja lah ya. Stone aja. Sementara tungku kita, lalu ini kita taruh sini. Oke. Kita masak ironnya, guys. Terus kita bikin pedang gitu ya kan, biar kita makin OP, guys, ya. Ini kita naikin satu. Nice. Oke, kita jarak 5 aja lah. 1 2 3 4 5. Nice. Di sini atau gimana ya? Sini aja ya. Oke, jadi kita tinggal nyamain aja di sini, guys, ya. Oke, di sini berarti sini. Nah, benar kan? Oke, benar. Let's go. Nah, guys, kalau ini udah jadi begini, gua tinggal pakai ini aja. Kita naikin jarak 1 2. Ini 1 2 3 4. Nah, 4 blok ke atas gitu kan, guys, ya. 1, 2, 3. Ini udah 4 blok kan? Bener kan? Oke, bener, guys. Terus yang ini 1, 2, 3, 4 ke air. Let's go. Ini 1, 2, 3, 4. Nice. Oke, sudah. Aduh. Gua sangat kelaparan di sini, guys. Sumpah. Gua perlu makanan dulu. Oke, cukup nih. 1, 2, 3. 3, 4. Dan kita langsung mancing aja ya. Ayo dong. Dah lah. Oke, guys. Gua mau bikin pedang dulu lah. Dan selanjutnya kita bikin chest. Chest please. Nah, ini dia. Oke. Barang-barang yang tidak berguna kita taruh sini aja dulu, guys. Buh, guys. Akhirnya kita bisa makan dengan cara yang santuy ya. Nah, lumayan nambah satu bar gitu ya kan. Please lah, ada spawn mob satu aja. Satu aja cukup gitu. Oke, kita dapat dua, guys. Lumayan. Oh, ini udah ada yang mateng nih. Oke, makan satu, let's go. Akhirnya kenyang, alhamdulillah, guys. Jadi sebelum itu gua taruh ini dulu, guys, ya, supaya zombie nggak ngespawn di sekitar kita gitu, guys. Soalnya bahaya kalau ngespawn sekitar kita gitu ya kan. Di sini gua mau bikin lagi, guys. Kayaknya pakai batu aja nih sih, guys, ya. Gimana ya, ntar ya temanya ini ya, pakai batu aja, guys, ya.
Oke. Okay. Nice kan? Lumayan ya, lumayan. Ya Allah, apa itu? Sumpah guys, petir guys. Ya bentar, gue lupa. Oke guys, karena ini memakan waktu yang sangat lama, jadi gue bakal skip aja lah guys ya. Atau gue bikin time lapse-nya gitu. Jadi rumahnya sudah selesai guys ya. Nah, jadi bentuknya kayak gini gitu ya kan. Gue juga nggak tahu ini bagus atau tidak. Nah, untuk atapnya gue pakai slab spruce wood slab. Nah, jadi pakai spruce wood slab guys ya. Untuk tampilan atasnya begini. Nah, nanti ini mau gue kasih barrel guys ya. Barrel santuy gitu ya kan, supaya nice banget. Sampai 1000 video kita guys, baiklah ya, belum subscribe guys, dan juga jangan lupa komen di bawah nanti kita bikin apa lagi ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.